Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia dibunuh oleh Tuan Togar. Bunda, kenapa? Bunda tidak apa-apa, Nak. Ini hanya batuk biasa saja. Tidak, Bunda. Bunda sangat kesakitan. Tolong ambilkan Bunda minum. Ya, Bunda. Ya, Bunda. Minum dulu, Bunda. Sendiri Bunda. Bunda. Kini Toba hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Keesokan harinya, sekelompok rentenir mendatangi gubuk tua Toba karena hutang yang Toba miliki sangat banyak. Toba! Ada apa ini? Bayar utang kau, Toba. Ronald, kenapa kau tagih sekarang? Kau tidak mau membayar utang, Toba? Memang kenapa? Oke. Tuan. Toba tidak mau membayar utang, Toba. Apa? Beranjar ya? Ayo kita kabur, Toba. Woi, Toba, bayar utang kau, Toba. Woi. Apaan ini? Kau tidak mau bayar utang, Toba? Ha? Kau berani dengan gua, ha? Astagfirullahaladzim. Tuan, apa Tuan tidak apa-apa? Ayo Tuan. Kenapa ini kau Tuan? Bunuh saja Tuan Stoba itu. Dasar bodoh kali kau salah. Ayo Tuan. Setelah berkelahi dengan para penagih hutang tersebut, Toba pergi ke rumah bibinya yang tidak jauh dari rumahnya untuk meminjam uang. Bi! Tolonglah aku, Bi. Para rentenir hampir saja membunuhku, Bi. Pinjamkanlah uang. Seenaknya saja kau, nih. Memang kira anak dan suamiku tak makan, apa? Aku harus mencari nafkah untuk mereka. Jangan seenaknya kau meminjam uang, Toba. Nanti tak aku kembalikan lagi uang-uangku. Dasar miskin. Tiga kali kau menghina aku. Bundaku pun sering meminjamkan uang kepadamu. Aku tidak pernah meminjamnya. Bundamu yang memberiku uang. Karena kesal dan lapar, akhirnya Toba pergi memancing. Toba pergi mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari itu. Ikannya pun dia simpan di dapur. Saat sesampainya di rumah, dia terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Mana ikanku itu? Apakah dia dimakan kucing? Tidak, Tuan. Jangan makan aku. Aku akan menolongmu. Siapa itu? Tolong Tuan, aku sama seperti engkau, tapi aku dikutuk oleh sang dewata. Oleh karena itu, aku akan membantu engkau. Apakah benarkah? Apakah kamu akan membantuku untuk melunasi hutang itu pada Stoga? Tentu saja. Apakah permintaan ini cukup gak untuk kembali dalam kehidupanmu? Oke, ini poin asli. Ya Tuan, poin ini berasal dari sisiku yang berorang emas. Setelah Toba mendapat banyak koin emas, Toba pun menjadi kaya raya. Ia pergi ke rumah Tuan Togar untuk membayar semua hutang-hutangnya. Aduh Tuan, kau seharusnya tidak terlalu banyak minum Tuan. Kau tahu kan jadinya akan seperti ini, Tuan. Hei, kau mutam, apakah ini kau dapat segala dari saya muncul kah? Atau kau mencuri dari saudara berkaya kah? Maaf saja Tuan, aku tidak setinggal. Aku ingin menolong orang dan dia memberi hadiah. Hahaha, jangan mimpi kamu.
Kamu pasti main kayak jenis saya kan? Menurut aku, setelah Toba melunasi hutangnya, dia meminta satu permintaan lagi kepada Putri Ikan, yaitu ingin mempersuntingnya. Putri Ikan menyetujuinya, tapi ada syarat yang harus dilakukan Toba, yaitu merahasiakan asal-usulnya. Karena jika terbongkar, maka akan ada bencana besar yang datang. Toba menyetujuinya dan mereka pun menikah. Hei Nang, tahu tidak kau, tadi kulihat itu si Toba membawa cewek cantik loh, bodinya mantep kali lah. Alah, paling dia diguna-guna si Toba biar dia mau padanya. Kau kan tahu sendiri, si Toba tuh pupuk alias bujang lapu. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Iyalah, aku pintar. Ah, tapi aku kasihan sama ceweknya lah. Apakah mata cewek itu rabun? Melihat muka Toba saja, aku ingin muntah lah. Ampunlah, Mak. Semoga mereka cepat dikutu. Setahun kemudian, kebahagiaan Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya, karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tua. Bunda sayangku, mana makananmu? Tadi sudah ku masakkan buatmu. Sama sih, kemana makanan yang tadi? Sudahlah, aku main dulu ya. Kakak. Astaga, sama si Edo ini selalu saya yang dimanjakannya. Sabarlah, sama si Edo kan berarti kita satu-satunya. Jangan sampai seperti ini membuatmu emosi. Sudah, pesankan saja makanan buat gue. Baiklah, aku buatkan. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu Bundo, nak. Apa, Bundo? Aku sudah ngasih bermain nih. Bawakan bekal ini untuk ayahmu di sawah. Kasian dia sudah menunggu. Ah, Bundo sajalah yang pergi. Samosir, Bundo sedang tidak enak badan. Nanti bapakmu marah kalau kamu tidak memberikan ini kepada bapakmu. Ah, Bundo ini menyusahkan saja. Sini. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, jalan di sawah saja sudah membuatku lelah. Mending saya makan dulu saja lah. Tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu, dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya sudah kepanasan dan kelaparan, menunggu, memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, lapar kali aku ini. Samosir, kau kemana kan makanan ibumu? Sudah kumakan, Pak. Perjalanan pesawat benar-benar melelahkan. Dasar kau anak ikan. Aku sekali kau ini. Di sana kau. Bunda. Kenapa kau menangis anakku? Bunda. Kenapa kau ikan seorang anak ikan? Siapa yang berkata padamu, nak? Jawab Bunda, nak. Wah, bapak yang berkatakan itu kepadaku, Bunda. Bapak bilang. Iya, nak. Sebelum Bunda menikah dengan bapakmu, Bunda adalah seekor ikan.
sekarang Bunda minta kau segera pergi ke bukit yang tidak yang terletak tidak jauh dari rumah kita dan panjatkan pohon tertinggi di sana. Mengerti, Nak? Mengerti, Bu. Desaku tidak. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Cerita, Putri berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba, dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.